kalau baru udah kumaha damang, kita bisa lihat di depan mata kalian sekarang ada sesuatu yang gak asing lagi buat anak-anak yang lahir tahun 90-an. Ini adalah awal dimana kenapa anak 90-an banyak mengalami bipolar ya, karena game kurang ajar yang satu ini. Tanya om kalian, tanya kakak kalian atau yang lahir tahun 90-an dan ada hidup di zaman PS1, muncullah satu game ini. Game keparat dan bajingan ini. Biasanya kalau misalnya kalian sama saudara, ujung-ujungnya saudaranya perpecahan. Ya, jadi game ini tuh sebenarnya membawa kita kepada perpecahan. Jadi hati-hati teman-teman kalau main game ini waktu kecil, makanya setelah gede itu sangat gampang ditunggangi isu agama. Beuh, gila banget. Jadi kalau misalnya kalian punya teman-teman atau om-om yang kelahiran tahun 90-an dan dia sudah memainkan isu agama, pasti gara-gara game ini. Game buatan Jepang nih, buatan Romusa ini, buatan penjajah. Bisa denger, suaranya khas banget. Khas kentongan mukulin maling, tau gak? Oke, ini namanya game yang adalah Bisibasi. Game untuk merusak. Saya udah punya controller di sini, ada pentilnya 2, enak banget buat dipegang pakai jempol ya. Sebagai seseorang yang keahliannya memutar-mutar pentil, bisa. Ini pasti bisa main. Kita main yang hiper bisibasi. Biar makin edan ya, makin gila ya. Saya mau main benar-benar, kan dulu waktu saya masih kecil tuh saya nggak ngerti ya, apalagi bahasanya bahasa Jepang. Walaupun ada bahasa Inggris juga bale loh. Bahasa Inggris taunya ah yes oh no doang ya. Nah, sekarang karena sudah besar, sudah lebih pintar sedikit lah ya. Dari waktu kecil, kita akan main bisibasi. Oke teman-teman? Temani saya menjadi gila hari ini ya, hiper bisibasi. Ini kalau nggak salah bisa lawan komputer, soalnya saya nggak ada lawan tanding nih. Kita pakai yang hyper ya. Dari gambarnya aja, ya Allah, nostalgia banget ya. Nostalgia mukulin saudara sendiri. Oke. Lagunya udah aroma tawuran ya. Saya inget jenggut-jenggutan sama kakak saya gara-gara main ini. Stick saya rusak, stick PS-nya rusak, banyak banget rusaknya. Khas banget ya lagunya ya. Ini cocok diputar di padang masyar lagunya. Jadi orang-orang pada battle royale gitu ya, kayak PUBG. Presta, Bisibasi Alone Atlas. Hyper mode. Kita pakai yang hyper mode ya. Jadi nanti itu kita lawan komputer biasanya ada 10 saya mencoba untuk 10 kali menang lawan komputer ya. Kita apa nih? Oh, rod shaker. Rod itu apa? Batang ya, batang. Ngocok batang. Oh, mancing. Rod itu mancing. Mancingan, bukan batang ya. Kalau kocok batang beda lagi. Oke. Ngerti. Oke. Gampang banget. Aduh, sepele banget, anjing. Goblok. Oke. Aish, oh gila, enggak. Allah Akbar, seri. Lulu, menang. Menang tipis. Itu ada tulisan win-nya baru 1. Kita harus sampai 10 ya. Target kita menang hari ini ada 10. Loh, ini lagi. Sorry. Belum anjing, belum goblok, ngapain dipencet? Jempolnya stroke ya, kepencet sendiri tadi. Hei! Serius. Allahu Akbar. Oke. Anjing ngentot. Oh, goblok. Goblok kepencet, belum dikocok batangnya, udah ditarik aja loh. Jadi aja telat ngangkat. Satu sama. Kita dikasih dua nyawa. Oke, next game adalah... Oh, ini joget. One, two, three, four. Ini afro. Oke. Oh, gampang. One, two, three,
Goblok. Kok? Eh anjing. Teng to teng tong 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 tong. Enggak anjing kalah. Kok enggak anjing? Buta nada apa gimana? Buta nada loh. Belum baru mulai udah kalah, goblok goblok. Kita ulang. Susah juga ya ternyata ya. Ternyata sama aja kayak waktu saya masih kecil ya. Sama gobloknya sama. Emosi, saya emosi. Saya galak kalah gara-gara tadi permainan mengocok batang tadi. Disibasi alone. Hyper mode. Ayolah. Karate. Cobra Kai. Hah, gimana kalem? Oh, kalau di kanan. Oke. Gampang anjing, maju sini goblok. Hah? Aing dulu tawuran menang bagian paling belakang anjing, bagian kabur. Oke, bagian ngelempar botol. Oh, anjing mantap banget. Sini. Gila lo, datang semua 10 orang, 100 orang majulah. Kayak di Padang Arafah sini maju. Aduh gila. Anjing dicolok. Goblok sah. Serius. Aduh anjing kecolok. Ternyata susah ya teman-teman. Enggak bisa dibiarkan. Flower boomer ini apaan lagi, saya lupa ini. Itu kan ngerusak stick anjing. Belum tahu anjing, kalau soal ngocok gua jago. Kurang ajar, stick aing rusak. Stick PS ya, bukan stick yang lain. Anda sudah mulai mengerti kenapa kita antar saudara bisa berantem ya gara-gara kayak gini. Emosi. Ah, kalem. Oh, oke. Gampang. Gampang, anjing. Majulah. Mantap. Anjing, salah pencet. Dua, satu, dua dong. Satu, dua, jiwa lupat, ma. Mantap. Lanjut. Jutkan. Oke. Nyawa saya tinggal satu ya, teman-teman. Baru menang dua ya. Tapi nyawa saya udah berkurang banyak nih di dalam. Hyper Petro, gimana tuh? Attention. Lady, go. Oh, ngocok lagi. Oke. Lady, go. Hah? Gimana maksudnya? Lady, go. Oh, maaf. Lempar anjing. Pakai cheat anjing itu.
Kayaknya menang 10 agak ini ya, agak kurang mawas diri ya. Kita menang 5 aja deh ya di korting ya. Demi kesehatan reproduksi. Allah ini lagi anjing. Lihat ya. Dengerin ya. Teng 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 teng. Tuh kan keluarnya enggak benar, dia anjing yang salah. Anjing banyak. Tetetetetet. Itu ngapain ngangkang begitu? Teng tong teng tong teng teteteng. Goblok. Gak bisa anjing, percuma. Gamenya rusak. Gamenya rusak. Oh bisa dilanjut tadi. Oke oke, AP 10 kalau kayak gitu. Super dribble apa nih? Attention. Oh gitu, oke oke. Menang. Itu cara main yang benar. Itu lah. Keluar air zam-zam dari mulut saya, keluar air zam-zam. Gitu cara mainnya. PS1 tuh banyak yang menarik ya sebenarnya, walaupun grafiknya kayak anjing begini. Apa ini? Oke, oh. Oh, gitu gampang. Alah. Eh, apa? Oh, X. X segitiga. Oh, salah. Warnanya apa sih? Oh, goblok lah. Buta warna, anjing. Sama, eh. Enggak, maaf. Saya bingung, warnanya beda, warnanya. Siapa yang menang? Gak siap, goblok. Ulang. Attention. Oke. Anjing, suaranya annoying. Maju sini anjing, maju. Almost. Stick saya mulai rusak. Oh, saya jauh. Oke. Menang, coy. 4-4. Sengit. Ini kayak Thailand lawan Indonesia kemarin ya. Sengit. Clock stopper. Oh, ini kayak temanya bokep ya. Memberhentikan waktu gitu, bokep Jepang. Oh, oke. Goblok. Oke, salah. Anjing, salah. Aduh, anjing. Oh, sorry.
Kalau aing tahu mah aing menang kayak gitu. Hah, main lempar-lemparan orang aing menang. Dulu saya tukang lempar botol di kalau tawuran. Restoran Fever. Oh, corona nih, penyebar corona. Oh, gitu. Oke, oke. Ah. Refleks saya cepat. Kalau ada yang begal payudara bisa langsung saya kepret gitu. Refleks saya cepat. Berapa tadi? Berapa? Back and forth, maju dan mundur. Apa ini ngewe? Astagfirullahaladzim. Nurunin apa? Oh gitu doang. Maju anjing. Oh bagus. 7 3 lagi menuju kesuksesan dunia akhirat. Kuda, balap kuda. Attention. Ngapain balap kuda? Anjing. Oh, oke, okay. Pakai. Goblok salah. Goblok salah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Tadi kudanya pengkor. Gak boleh balap kuda. Balap kuda termasuk judi. Oh gitu. Oke, oke, oke. Maju anjing. Maju anjing. Goblok. 10. Angka sempurna. Subhanallah. Semoga Allah. 2 lagi. Kita enggak boleh. Biasanya suka muncul yang goblok-goblok kalau udah mulai 2 lagi. Oke. Uncle break. Apa tuh uncle break? Mukanya mesum banget ya. Oh, gitu doang. Oke. Okay. Aduh anjing. Menang, jauh, menangnya jauh. Otak saya jauh, menangnya jauh. 1 lagi, subhanallah. Sentuh, apa ini? Sentuh, wah ini berbau seksual. Aduh anjing, malas anjing. Aduh anjing, malas. Salah. Mana lapor bapak botak anjing? Males anjing. Tuh kan, ini mulai aneh-aneh nih. Padahal kita hanya butuh 1 kemenangan lagi. Satu lagi. Kita butuh 1 aja untuk menang. Udah berapa menit nih kita main nih? Apa nih? Cukup hancurkan. Oke.
Gila, tukang lempar duit. 10-6. Kita sudah menang, saudara-saudara. Oh, masih lanjut, anjing. Dinamit sepatah. Oh, maaf ya, lanjut ya. Apa nih, bentar. Bentar, lanjut dulu. Segitiga hijau. Oke. Mudah saja. Gatal, kepala saya gatal. Ini sekarang rambut saya gak kempes ya. Papa can cook. Papa tidak bisa titit. Oh, masak cooknya bukan kok, sorry. Oh, kayak gitu. Mana anjing sotong? Goblok! Beda dikit ya. Tapi kita masih memimpin klasemen sementara dengan 11-7, teman-teman. Udiprem, siapa yang berbeda? Sepele, cewek lagi ya. X. X lagi. Terong. Kelinci. Tengah, apaan tuh, gak tahu. Aduh anjing, salah pencet, sorry. Kalau soal milih cewek, mas saya paling jago ya. Maksudnya gamenya. Salah ngomong, sorry. Ini sampai berapa ya kalau nggak salah ya? Ini kalau sampai 8 game to clear. Oh, 28 lagi. 28. Boleh. Last Star Collection. game tolol anjing. Turun anjing. Turun. Nah, ini kayak get yang siluman kendi kemarin, tapi ini harus turun. Turun anjing. Langsung turun. Ayo, jatuh aja jatuh. Simulasi kiamat ini, simulasi kiamat. Ini di mana nih? Di jurang apa nih, Lagi lewat alas ini, alas Coban Rondo. Menang. Sebentar. Kalian tahu Coban Rondo nggak? Kalau di Malang ada yang namanya Coban Rondo. Attention. Oh gitu, oke. Duluan. Oh, judi. Ayam. Gampang banget anjing judi. Aing kalau judi kayak gini bisa naik hajiin orang tua pakai ON Hapless. Boleh nggak ya naik haji pakai duit judi? 15/7. Apa tadi? Master apa? Saya nggak lihat. Sorry. Lagunya toeng. Oh apa ibu kita Kartini nih. Tong. Goblok anjing, suaranya lucu banget anjing, kayak kentang. Kentang emang bisa bunyi ya. Kayak kendang maksudnya. Pencet anjing. Menang jauh. Tangga nada saya bagus. Makin jauh, saudara-saudara, ini membuktikan bahwa otak saya cerdasnya lebih cerdas dari Pongo. Kalian tau Pongo nggak? Orang utan. Dice, oh. Dadu.
dadu kalau dibalikin jadi duda. Info penting. Hah? Oh, yang paling tinggi. Oke, oke, oke. Anjing aing lihat sudah itu. Goblok salah. Goblok ada 6. Anjing makin gak bisa dilihat goblok. Itu dadunya kenapa banyak kayak boba? Dadunya banyak banget kayak boba anjing. Apaan dadu banyak banget itu kayak iPhone 36. Aneh-aneh aja anjing game. Emosi, emosi. Takut setruk, saya takut setruk. Facing which way? Aduh anjing psikotes. Anjing, ada psikotes anjing gak ngerti. Serius, serius. Oh, gak salah ing. Oh, goblok. Kiri, 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 kiri. Oke, salah. Aduh, anjing. Pecat. Goblok. Saya lebih pintar main yang menguras emosi kayaknya. Totem Shrinker Revisited. Oke, oke, apa nih? Oke, gitu, oke. Goblok salah. Ini kasihan kalau buta warna nggak bisa main kayak gini anjing. Salah X. Salah anjing. Gua dapat panci, dia dapat cewek, enak banget. Anjing perabotan ngapain? Apa aing butuh perabotan? Winner, player one. Firework party. Attention. Apa nih? Oke. Okay. Anjing warna lagi nih, bener nih kasihan nih enggak ramah buta warna deh. Oh, gitu semuanya. Ah, salah. Kasian ya orang kalau buta warna ya. Buta warna parsial aja susah kayaknya. Kurang ajar, game dulu tuh rasis. Tapi game dulu rasis tuh seru ya. Kita ngehina orang tuh enak. Menang. Akhirnya kita menang dan bukan menangis. Ini level easy, level easy. Level easy aja kurang ajar. Terima kasih buat teman-teman. Akhirnya di hari yang menyenangkan ini kita berhasil menamatkan bisi basi untuk dengan skor cukup jauh ya, 18 berapa tadi, 18-8 kayaknya ya. Kita akan main lagi bisi basi soalnya ada banyak banget gamenya di dalam game ini. Bisa milih game juga kayak yang di awal tadi, tapi selanjutnya kita akan mencoba juga main game random aja ya kayaknya ya. Kita akan lanjut lagi di selanjutnya ngelawan komputer yang level normal. Kan tadi easy, sekarang level normal. Bisa nggak kita menang di level normal, oke? Okay? Sampai jumpa di episode selanjutnya di bisi basi part 2, oke? Okay? Bye-bye!